Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan OBTV, tapi dalam minggu ni anda akan menyaksikan kita orang ni daripada rumah saja. Ya, betul tu Najmi. Dan seperti biasa, kita akan sajikan anda dua berita menarik minggu ini. Berita pertama apa tu, Pika? Berita pertama kita ada kisah yang viral baru-baru ni, atlet terjun daripada China. Seterusnya kita nak kongsikan mengenai salam dine-in di Perlis. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita layan OBTV. Jom. Okey guys, untuk berita pertama minggu nak dikongsikan mengenai Olimpik yang masih berlangsung di Tokyo. Tapi kali ini kita nak berkongsi mengenai seorang kisah atlet dari negara China. Katanya viral. Viral ke? Ini tak lain tak bukan mesti mengenai seorang atlet yang bernama Quan Hongchan kan? Baru sahaja berumur 14 tahun dan telah menang pingat emas guys. Kita masa umur 14 tu buat apa? Nasha, you form tu you buat apa? Form tu rasa macam ulang alik pergi tuition je kot kan. Kita sibuk belajar, tak terfikir pun nak masuk apa Olimpik ke sukan apa ke. Tapi itulah orang kata kebanyakan kanak-kanak daripada China ni memang telah dilatih untuk menjadi atlet daripada kecil lagi. Power lah. Diorang juga perlu menjalani latihan yang kuat lah dan keras ya untuk sampai ke peringkat Olimpik ni kan. Even kita punya atlet-atlet kita pun berkongsi yang China mempunyai sangat straight, latihan dia memang straight lah. Jadi tak heran lah kalau dia boleh capai perkara-perkara yang amazing macam ni. Luar biasa ya. Betul tu Pika. Tapi kalau korang nak tahu, di sebalik kemenangan Quan Hongchan ni viral tau dekat media sosial, di mana duit yang dia dapat tu untuk tanggung kos rawatan ibu dia. Orang cakap pengorbanan seorang anak buat seorang ibu, betapa bagusnya dia. Yes, betul tu Najmi. Perkara itu telah pun didedahkan sendiri oleh pengulas sewaktu acara terjun bersiaran secara langsung. Tapi kalau tengok muka atlet China ni, memang sangat relax. Tak ada rasa pressure, kan? Tak ada rasa takut pun. Betul-betul. Bila terjun tu kita tengok kan, dia macam air tu tak mercik sangat je. Dia macam peluk. Macam orang baling batu je kan. And kalau korang nak tahu, atlet yang berusia 14 tahun ni, dia telah mencuburi bidang sukan papan anjang ni sejak daripada umur 7 tahun lagi tau. Sekarang 14 tahun dah menang emas. Ush, power. Okay guys, berita yang seterusnya, berita yang nak dikongsikan sangat viral dan membuatkan kebanyakan rakyat Malaysia ni geram dan jealous. Termasuklah saya rasa pun korang mesti rasa geram tengok ni. Siapa orang Perlis kat sini? Tak ada kan? Amboi, hampa kemain lagi noh dengar cerita dah boleh dine in kat sana. Pada orang Perlis yang tengok kami dekat OBTV ni, tahniahlah noh. Orang kata nikmat tu. Hey, kemain lagi Pat siap bercakap utara lagi sejak bila pandai cakap utara pula ni? Sebab apa Pat cakap utara ni? Sebab baru-baru ni viral dekat social media, di mana ada seorang lelaki ni dia berkongsi foto dia tengah makan dekat luar, tengah dine-in dekat luar. Kalau korang tengok muka lelaki tu, wish layan sungguh, macam tengoklah dunia, aku tengah makan di luar. Macam tu. Ya, betul-betul. Saya sendiri pun memang kecil besar je tengok amboi kemain kau, syok makan je. Tapi tak apalah, asalkan SOP terkawal, kata tak ada apa-apa lah, kita doa yang baik-baik kan. Yes, dan antara kelonggaran yang diberikan adalah dibenarkan makan di restoran tetapi terhad kepada separuh dari kapasiti meja itu. Maksudnya kalau meja itu untuk 6 orang, 3 orang sahaja. Yeah. Kalau 4 orang, 2 orang sahaja. Janji ada penjarakan. Jadi bila post tu viral kan, kita tengok ramailah orang yang meluahkan rasa cemburu, rasa macam jealous kan, iri hati, termasuklah saya. Betul. Macam seronoknya boleh makan kat luar, kita ni bila lagi lah yang masih lagi dalam fasa 1 ni kan. And malah ada juga yang pasang niat yang macam kita kena pindah ke Perlis ke sekarang ni. Ramai-ramai semua nak jadi orang Perlis pula sekarang. Macam mana ni guys? Kita sama-sama tumpang bahagia dan berharap agar Malaysia ini COVID tu landai lah. Jadi kita boleh sama-sama lah post gambar yang nganga mulut tu. Betul tak guys? InsyaAllah tak lama lagi. Okey guys, untuk berita pertama minggu ni kita nak berkongsi sesuatu yang ilmiah sikit dekat penonton kat rumah. Sebab apa? Sebab saya rasa penting untuk kita berkongsi berita ni dengan penonton kat rumah ni. Betul tu Najmi. Sebab semakin hari kes makin naik kan, dan semestinya kita rasa bingung. SOP dan sebagainya kita dah follow, kita dah ikut. Vaksin ramai yang dah ambil. Yeah. Tapi nombor kes masih membimbangkan. Kalau kita boleh tengok, menurut perkongsian daripada seorang doktor ni, nama dia Dr. Malasanti. Doktor ni famous juga tau sebenarnya. Kita akan nampak
penurunan yang baik dalam jangka masa 4 sehingga ke 6 minggu akan datang apabila pemberian dos vaksin semakin meningkat dan juga berpanjangan. Jadi tunggulah sikit lagi. Ya, betul Tuan Aisyah. Apa yang lebih penting adalah pemberian dos kedua kepada semua individu ini mampu membentuk imuniti lengkap selepas 14 hari mereka menerima suntikan. Dan tambah Dr. Malah lagi, dijangka kes ini akan kembali menurun pada bulan September nanti. Betul tu, Pika. Kalau korang nak tahu, kes harian positif hari ini bukan dapat gejala hari ini. Dia orang dah dapat 10 hingga 14 hari yang lepas. Dan menurut statistik yang dikeluarkan oleh JKJAB, statistik yang hari ini keluar bukan terus kebal. Dia orang kena tunggu juga satu tempoh yang telah ditetapkan. Betul. Kan, saya sambung Najmi. Tambah Dr. Malah lagi, tak ada orang yang kahwin hari ini dan terus beranak hari ini. Kan, mesti memerlukan 9 bulan untuk melahirkan anak. Betul tak? Jadi untuk vaksinasi ini, selepas menerima dos yang kedua, 2 hingga 3 minggu selepas itu baru imuniti lengkap terbina. Ya, betul tu. Jadi macam itulah cerita dia. Informasi ni cukup penting ya, untuk semua orang nak tahu. Sikit sebanyak ia buatkan kita fahamlah macam mana statistik tu, data-data tu, kenapa dia naik, bila dia akan turun semuanya. Semuanya kita boleh dapatkan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay guys, berita seterusnya yang kami nak kongsikan ni agak hangat ya baru-baru ni. Korang mesti ada tengok kan video atlet negara Shah Firdaus alami kemalangan sewaktu beraksi di Sukan Olimpik hari tu kan? Mestilah tengok. Pesrat Malaysia memang menantikan aksi Shah Firdaus dengan Datuk Jiju tau. Tapi malangnya Shah alami kecederaan yang agak teruk ketika saingan awal acara kiri lelaki. Meremang bulu rumah tengok, lihat bahagian bahunya yang terkoyak tu. Serial tengok. Ya. Kemalangan tu berlaku apabila Shah dia bertembung dengan atlet daripada Great Britain iaitu Jack Carlin. Lepas tu apa lagi? Jack Carlin seterusnya menjadi mangsa tentera bawang rakyat-rakyat Malaysia ni apabila didakwa menjadi punca kemalangan tu pula. Ai, betul tu Nasha. Sebab kalau kita tengoklah dekat Instagram Jack tu, memang meriah dengan komen-komen rakyat Malaysia ni. Tetapi lah kan, bukan semua ada juga yang tak setuju sebab cara mereka boleh yang kata memburukkan nama Malaysia. Betul sangat Pika. Datuk Jiju juga memberi nasihat agar rakyat Malaysia tidak terus serang dan komen cacian dan makian terhadap Instagram Jack kan. Risiko untuk berlaku kemalangan ni memang ada kan. Tambah Datuk Jiju lagi, tak kisah apa je yang berlaku dalam track, mereka tidak akan bawa sampai keluar. Tapi kita memang respect lah dekat Shah tu sebab walaupun dalam keadaan cedera tu, dia masih lagi melayakkan diri untuk ke peringkat yang seterusnya. Hanya dia je yang tahu macam mana sakitnya masa tu, tapi tetap nak teruskan beraksi semuanya demi negara. Tapi kan saya kalau tengok acara lumba tu memang nervous betul lah. Macam dah sama. 10 tahun dalam bidang sport ni. Macam tu. Apapun, kami di OBTV mengucapkan tahniah kepada Datuk Jiju kerana berjaya merangkul medal silver dalam Sukan Olimpik kali ini. Cayuk Malaysia. Tahniah. Okey guys, sebelum kita mulakan OBTV kali ini, saya ingin bertanyalah, kalau bekas kekasih korang berkahwin, apa yang korang akan buat? Buat apa tapi buat apa nak sedih sebab hati ni milik Allah gitu. Tapi kalau Nasha ni macam ada pengalaman je, apa nak buat? Boy, korang-korang ni ke situ pula pergi ni dah cukup-cukup ni bukan masa untuk nak berbincang dengan rakan-rakan semua. Kita sebenarnya nak kongsi dengan rakan-rakan semua pasal ada satu berita ni. Baru-baru ni berita ni viral dekat TikTok apabila satu klip di mana ada satu helikopter ni dia mendarat semasa majlis perkahwinan dilangsungkan. Mana datang helikopter ni? Betul tu Nasha, kejadian ni berlaku di Indonesia, memang dapat liputan meluas dekat sana. Lepas tu netizen macam biasalah cakap macam dah movie dah, tiba-tiba ex datang naik helikopter. Tapi isu bekas kekasih datang naik helikopter tu masih jadi tanda tanya. Betul ke ex datang ke orang lain yang datang ni? Najmi ni tak baca current news lah tu. Tak baca news terbaru. Sebenarnya macam ni, bukan bekas kekasih ya yang dalam helikopter tu. Menurut Ida selaku Ketua Bahagian Penerangan Angkatan Udara Tentera Nasional Indonesia berkata bahawa helikopter itu milik mereka dan mereka sedang menjalani latihan sebenarnya. Lah pula dah macam tu pula cerita dia. Tambah lagi Indan dia kata dakwaan helikopter tu datang untuk menghadiri acara resepsi pernikahan ternyata tak benar lah. Pada pandai je netizen ni buat gosip, buat cerita tau. Banyak sangat tengok movie ni korang. Betul. Duduk rumah lama
Itulah nasib ada pihak yang tampil menceritakan. Kerana sebenarnya kalau tak sampai sekarang kita ingat ex yang datang majlis. So kalau korang lah ex datang majlis korang, korang bagi ke? Bagi ke makanan setiap duri ya? Selagi dia dijemput, okey je. Lah, jemput je. Tiba. Okay guys, berita yang seterusnya adalah kisah yang memang sangat menjadi topik hangat bukan sahaja di Malaysia malah di luar negara, iaitu topik body shaming. Betul tu Pika, bagi saya walaupun mungkin niat hanya untuk bergurau, tetapi kalau sentuh bab bahagian fizikal ni memang sangat tak cool. Dan macam berita yang kita nak kongsikan ni, seorang gadis Indonesia mendapat side effect selepas mengambil ubat naikkan berat badan. Jadi dalam video yang dikongsikan tu, dia menceritakanlah kisah pahit apabila dia selalu dibuli dan dimasukkan ke hospital berikutan fizikal tubuh badannya yang kecil. Betul tu Nashal. Selepas dia mengambil ubat naikkan berat badan, gadis ni berjaya menaikkan berat badan sebanyak 16 kg. Dan tak baik kat situ, kalau korang tengok video yang dikongsikan, memang nampak pipi dia begitu tembam dan montok lah orang cakap. Tapi kan guys, saya kan bagi pendapat saya tengok video dan gambar tu, tak adalah macam kurus, cengkung yang tak sihat. Bagi saya memang cutting badan tu boleh jadi model gitu, pamugari ke. Betul yes, tak? Betul. Dan saya pun ada tengok yang gadis ni memang cantik. Tak silap waktu tu berat dia cecah 39 kg. Tapi mungkin sebab pressure yang dia terima amat berat dan dia pilih untuk menggembirakan hati orang instead of kebahagiaan diri dia sendiri. Hai, begitu deep ya kata-kata Patch Mono di situ. Tapi kan gadis ni juga dia berkongsi, dia kata yang memang dalam keturunan dia memang semuanya yang jenis baka kecil-kecil orang kata kan. Memang dah buat macam-macam untuk nak naikkan berat badan tapi tetap tidak berjaya. Jadi mungkin inilah salah satu caranya untuk dia nak cuba naikkan berat badan juga kan. Mungkin cerita yang kita kongsi hari ini boleh jadikan pengajaran buat penonton dekat rumah. Apa pun, buat je apa yang kita rasa happy, yang penting kita tak kacau orang. Betul tak guys? Betul. Baiklah, itu sahaja OPTV untuk kali ini. Untuk membaca artikel-artikel menarik, jangan lupa layari www.ohbulan.com. Dan kalau korang nak tengok video-video yang best juga, boleh subscribe ke YouTube Ohbulan Official. Untuk pantauan korang, OPTV akan bersiaran 3 hari je, Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Najmi Suhaimi. Saya Patch Mono. Saya Nasha Nazari. Saya Syafiqa Sami. Sampai berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.